Hai guys, kali ini Naya's Turk akan mengajak kalian untuk berkunjung ke salah satu tempat bersejarah yang masih berada di dalam reruntuhan kota Efesus. Nah, jika di video sebelumnya Naya's Turk mengeksplor tentang reruntuhan-reruntuhan kota Efesus, di video kali ini Naya's Turk akan membawa kalian ke salah satu tempat bersejarah bagi umat Kristen khususnya. Ya, ini dia yang dikenal dengan nama Basilika atau Gereja St. John. Gereja St. John atau Basilika St. John ini merupakan sebuah gereja besar yang dibangun pada abad ke-6 oleh Kaisar Justinian dan Ratu Theodora istrinya di atas makam Rasul Yohanes, murid kesayangan Yesus Kristus. Dahulunya, di atas makam Rasul Yohanes didirikan sebuah gereja sederhana yang dulunya beratapkan kayu yang sudah dalam kondisi rusak, yang kemudian diruntuhkan dan diperindah oleh Kaisar Justinian dan Ratu Theodora. Dan basilika ini menjadi salah satu gereja terbesar di Kekaisaran Bizantium saat itu. Basilika ini dibangun dengan 6 buah kubah megah dan berbentuk salib dengan ukuran sangat besar, yaitu 130 x 65 meter. Karena kemegahannya, maka basilika ini pun menjadi salah satu pusat ziarah umat Kristiani pada waktu itu hingga sekarang, dan merupakan bangunan termegah yang dibangun setelah kuil Artemis di Efesus. Paling menarik adalah makam Rasul Yohanes yang terletak di bagian yang dulunya adalah altar dari gereja tersebut, yang ditandai dengan sangat sederhananya sebuah fondasi dari marmer yang berukuran bujur sangkar seluas kira-kira 3 x 3 meter dengan 4 buah tiang bergaya Romawi di keempat sudutnya. Atapnya pun dibiarkan terbuka karena memang sudah runtuh. Dan pada makam ini tertulis St. John in Mezzari atau dalam bahasa Inggrisnya The Tomb of St. John. Setelah Kekaisaran Bizantium runtuh dan jatuh ke tangan orang Turki yang beragama Islam, basilika ini kemudian diubah menjadi sebuah masjid pada awal abad ke-14.
Namun kemudian runtuh karena sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat pada tahun 1365. Penggalian baru dimulai lagi pada awal abad ke-20 dan sampai saat ini hanya sebagian dinding dan tiang-tiang yang dapat kita saksikan. Reruntuhan gereja ini masih menyisakan keagungannya di masa silam. Kita dapat melihat pilar-pilar penyangganya yang terbuat dari batu pualam, serta beberapa ruang gereja serta kolam baptis yang terletak di ruang tengah gereja. Menurut tradisi gereja, Rasul Yohanes pergi dan tinggal di sekitar Efesus bersama Maria, ibu Yesus, pada kira-kira antara tahun 37 dan 48 sebelum Masehi, setelah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem. Pada waktu itu, Rasul Yohanes membawa Bunda Maria pergi menuju Asia Kecil dan menetap di sekitar Efesus, yang sekarang disebut Turki. Oh ya guys, just to know about Rasul Yohanes menurut kitab Perjanjian Baru, Rasul Yohanes adalah anak dari Zebedeus dan Salome. Ia dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi salah satu rasulnya bersamaan dengan kakak laki-lakinya yang bernama Yakobus. Hal ini terjadi di Danau Genesaret atau Galilea. Selain menjadi murid yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Yohanes juga adalah murid yang paling muda di antara ke-12 murid lainnya. Dan dalam bahasa Turki, nama Rasul Yohanes disebut sebagai Aziz Yahya. Pada masa pemerintahan Kaisar Domitian, Rasul Yohanes ditangkap dan diasingkan ke Pulau Patmos. Di pulau itulah dia menulis Kitab Wahyu. Kemudian, akhirnya Rasul Yohanes diampuni oleh Kaisar Nerva dan diizinkan kembali ke Efesus dan menetap di Bukit Hagia Sophia pada tahun 95 sebelum Masehi, di mana dia tinggal sampai akhir hayatnya ketika ia mencapai usia 100 tahun dan dimakamkan di bukit ini, yang disebut Bukit Hagia Sophia. Menurut legenda, pada zaman pemerintahan Kaisar Konstantin, makam ini pernah dibuka untuk diambil reliknya seperti tulang-tulang atau barang-barang peninggalan Rasul Yohanes, namun tidak ditemukan apa-apa. Legenda ini semakin diperkuat dengan tidak adanya klaim akan relik Rasul kesayangan Yesus Kristus ini. Banyak gereja di masa lampau mengklaim memiliki relik Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Filipus, dan lainnya. Namun tidak ada yang mengklaim memiliki relik Rasul Yohanes. Misterius ya guys.
sejarah, setiap tahun pada tanggal 21 Mei atau 8 Mei, dari kuburan Rasul Yohanes akan muncul debu-debu yang indah, di mana orang-orang percaya berkumpul dan disembuhkan dari penyakit jika menyentuh debu tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa gereja juga yang merayakan kenangan akan Rasul Yohanes pada tanggal 21 Mei sesuai dengan kalender Gregorian atau pada 8 Mei sesuai kalender gereja atau Julian Lama. Oke guys, so di belakang saya ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Rasul Yohanes, rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Dan menurut historinya, ada yang mengatakan bahwa tubuh dari Rasul Yohanes itu dikubur di tempat ini. Tapi ada juga histori yang berbeda yang mengatakan bahwa tubuhnya itu jasadnya tidak ada di tempat ini. Ini hanya kuburan kosong. Dan jasadnya ada yang mengatakan bahwa sudah dikirim ke Yerusalem, ada yang mengatakan bahwa jasad dari Rasul Yohanes terangkat ke surga. Banyak sekali mitos yang mengatakan hal seperti itu guys. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa para peziarah yang datang ke tempat ini meyakini bahwa jasadnya masih terkubur di dalam kuburan ini. Dan pada saat Rasul Yohanes bernapas, ini hanya mitos ya guys, kita tidak tahu benar apa tidak, akan ada debu-debu yang keluar di atas permukaan kuburan ini. Dan di saat para peziarah menyentuh debu-debu tersebut, banyak mujizat yang terjadi seperti adanya kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sebagai mitos yang saya dengar. Kita belum mengetahui tentang kebenaran dari jasad Rasul Yohanes itu sendiri ya guys. Oke guys, setelah puas berziarah ke makam Rasul Yohanes, saya pun berjalan menuju ke benteng Ayo Suluk yang terlihat dari penjuru kota Seljuk ini loh guys. Benteng yang terletak di atas bukit Ayo Suluk ini terlihat megah dan indah. Benteng ini terletak di atas gereja atau Basilika St. John. Benteng yang mengelilingi puncak Bukit Ayo Suluk ini memiliki beberapa bangunan lain seperti masjid, gereja, dan beberapa tempat penampungan air. Benteng ini dulunya sempat digunakan oleh tentara di periode Bizantium dan Turki Ottoman sebagai pusat pertahanan. Ketika berada di puncak Bukit Ayo Suluk ini, kita seperti merasakan suatu kedamaian yang luar biasa. Kita bisa melihat sawah serta perkebunan di bawah sana yang menghijau dan juga hembusan angin yang sejuk yang menambah ketenangan hati. Di tempat yang sama ini pula, Rasul Yohanes mungkin juga pernah duduk dan menikmati pemandangan yang indah ini.
Konon, menurut sejarah, Rasul Yohanes menulis surat-surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes di Basilika di bukit ini ketika ia berusia 90 tahun. Tempat yang begitu damai dan indah ya guys. Tak heran, pada makam sang rasul dulunya tertulis, ini adalah tempat peristirahatan saya selamanya. Disinilah saya akan tinggal. Oke guys, jadi tempat di belakang saya kali ini namanya Basilika. Tempat ini dulunya dikenal sebagai tempat Rasul Yohanes dipenjarakan di tempat ini. Dan pada waktu itu Rasul Yohanes menulis surat-surat Yohanes di dalam sana ya guys. Surat pertama Yohanes, kedua Yohanes, dan ketiga Yohanes. Oke guys, so sekian dulu ya jalan-jalan kita kali ini dalam menyusuri reruntuhan-reruntuhan dari Basilika atau Gereja St. John. Nantikan terus video-video saya yang berikut ya guys, karena masih akan ada banyak video-video menarik yang akan saya upload. So, see you!